Datang riwayat yang lain, katakanlah riwayat lain, ya tu, kata seorang lelaki Badihan itu, amantu bima ji'ta bihi, aku beriman semua dengan benda-benda hak mengayat tanding itu. Nah, semayang waktu keluar zakat, puasa Ramadan, haji bagi wek kuasa, wa ana rasulun man wara'i min qaumi, Allah ini nak benar-benar ni, dan saya akan jadi rasul pula, aku nak sapa pula kepada kaum aku ni, nak sapa mengayat aku pada hari ini, mengayat apa aku pada hari ini, aku nak sapa pula kepada kaum aku. Saudara semua, ini sifat orang beriman, ini sifat orang baik. Jadi tahu gapo siapa ke orang. Nah, ini pelajaran yang ketiga yang kita boleh ambil dari hadis ini yang panjang ini. Saudara semua, apa daripada benda baik yang kita dengar, tak kiralah daripada saya, daripada babu mana-mana, daripada ustaz mana-mana, ataupun daripada tulis saya yang kita baca di Facebook, benda baik siapa ke orang? Siapa ke orang? Nah, dan tak rugi, bukan laba lipat ganda pula. Laba lipat ganda pula. Sebab apa? Adalu ala khair kafa'ilih, orang yang tunjuk baik kepada orang lain dan orang lain boleh buat, maka dia dapat pahala semua orang yang buat dengan sebab dia. Ni supaya kita kecek ni, jika kalau saudara cek, nah cek kalau saya kecek ni, orang lain boleh dengar dengan sebab kita, sebab kita tak supa orang ni saing orang kelum ni, orang ni saing kelum ni, orang ni cek lagi kelum ni, orang ni cek lagi kelum ni, ada masing-masing ada. Maka kita cek pak ni, orang lain dengar, boleh dengar dengan sebab kita cek. Maka ia senyocok hati, kena dengan hati dia. Dengar babo Zub kecek misalnya, dengar babo Espanjab kecek, kalau kita cek lagi, dengar babo Liskep kecek, dengar babo tu, dengar babo ni, dengar ustaz tu, dengar ustaz ni, daripada petani kita, atau daripada Malaysia, atau daripada Indonesia, atau daripada Arab. Nah, orang yang dengar dengan sebab kita, ia beramal. Maka secara mana dia boleh pahala, kita boleh pahala. Sebab apa? Sebab dengan sebab kita, ia buat. Nah, sebab tu bak kebaikan jangan kupik, jangan saya kita cek. Walaupun orang tak suruh pun kita cek dulu ke dah. Nah, itu dia cara dia. Dan satu hak cek. Hak ni kita ada dalam rumah tangga kita, keluarga kita. Kita dapat benda baik. Siapa kepada suami kita? Wi suami kita aman. Siapa kepada isteri kita? Wi isteri kita aman. Siapa kepada anak-anak kita, wi anak kita aman. Siapa kepada adik-beradik kita, wi adik-beradik kita aman. Siapa kepada wari-wari kita, wi adik wari-wari kita beramal. Pala ni kebanyakan ada belakalah ni. Boleh kata 80% atau 90% para wari-wari ni jawab laiklum. Ha ni dia panggil tak kuning. Aja ada. Maka kita cek masalah itu tu. Hari ni aku dengar benar ni baik besar. Nah, tu siapa boleh buat-buatlah dia panggil. Nah tu. Maka orang baca tu ada dalam ramai-ramai 40 orang ada 10 orang buat tak apa dah. Seorang pun tak apa dah. Tak rugi pun kita laba dengan laba. Nah, ni dia panggil sifat sahabat. Sebab itulah sahabat dipuji. Sebab itulah sahabat dipilih. Sebab sifat dia lagu ni. Dia dengar apa? Dia tak katuk suara dia dah. Dia tak ada dia panggil apa? Gilikung purung tahaya suara dah. Bahkan dia sebar kepada orang. Benda baik dia sebar. Dengar baik, sebar. Dengar baik, sebar. Dengar baik, sebar. Supaya apa? Supaya baik berlaku baik. Ha tu gitu. Nah, ha tu. Maka ni kita boleh tiru benda-benda saudara semua, benda-benda yang buat oleh sahabat. Dan sahabat sifat ia besar lagi yang kita boleh tiru saudara semua, para ibu bapa. Jadi jikalau dia kerja, dia tak luar, tak ada masa nak pergi dengar repangin Nabi mengajar, dia gili. Sebab nak pergi semua tak kerja. Jikalau kerja tak mengaji. Ah tu dia. Maka kita nak dunia apa kita nak, akhirat apa kita nak. Lebih-lebih ke akhirat, kau kita nak besar-besar. Sebab dia butuh akhirat, hak tu butuh hakiki. Nah, ha, dunia butang tak sebenar, lesu saja, menipu saja. Nah, jadi buat lagu mana supaya tak lupa, tak lupa dunia, tak lupa akhirat. Kali tu dia bagi win buat dia. Ha, hari ni aku kerja munggi, patut munggi mu dengar apa mu siapa kat aku. Ha ni sahabat lagu ni, masya Allah. Sebab tu dia tak nak gi pun supaya gi dah. Ha tu dia. Buat esok, hak tak gi hari ni gi pula, hak gi kemarin kerja pula. Ha tu. Nata ya let plan tukar. Nah, aku kerja munggi, nah mung kerja aku gi. Tapi munggi dengan apa kaya kat aku? Aku gi ku dengan apa kaya kat mung. Ha tu. Ai sebab benda baik-baik. Ha tu, saudara semua. Nah, kalau gitu, nah pisah kita we ada benda ni. Nah, we ada benda ni dalam jiwa kita. Nah, walau kita tak gi jauh pun, nah, dalam keluarga kita pun cukup dah. Saudara semua.